Puluhan rumah di Purwakarta, Jawa Barat rusak akibat diterjang banjir lumpur. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi terus-menerus. Info terkini, lumpur. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat banjir air bercampur lumpur menerjang Kampung Pamalayan, Purwakarta, Jawa Barat. Sejumlah warga berjibaku untuk menutup saluran air agar lumpur tidak masuk ke dalam rumah. Namun akibat diguyur hujan deras, banjir longsor dari bukit sekitar kampung ini semakin besar. Sehingga jalan kampung dipenuhi batu yang terbawa banjir. Akibatnya puluhan rumah warga dipenuhi lumpur, bahkan sejumlah rumah rusak dan masih terendam lumpur. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun dua motor milik warga rusak akibat diterjang banjir longsor. Gimana? Hujannya gede, deras. Kondisi rumah bapak gimana, Pak, di bawah? Kalau di bawah sih agak aman, kalau sawahnya pada longsor-longsor, di atasnya ya. Tapi nggak bisa ditempatin lagi, Pak? Nggak bisa, nggak pada hancur semua, udah pada penuh sama lumpur. Udah pada lumpur? Iya. Akibat musibah ini, warga mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor yang melanda kawasan ini merupakan longsor yang ketiga kalinya terjadi.